mata lu merah ya? Iya, kasih. Gua tadi udah dibayarin. Udah, ya udah. Pas tanggal 25 Agustus jam 5 sore dia pergi pamitan mau ke William, katanya mau ke rumah temennya gitu. Terus ya udah pamitan pergi, terus ya kata Juan dia Juan. Jam 3 pulang, jam 3 malam. Juan itu siapa? Juannya itu temennya. Oh, temennya yang pelaku. Oh, pelaku ya. Iya. Pergi pulang jam 3 malam. Kayak gitu. Terakhir kali dia last kontak itu jam 10:30. WA-nya udah enggak aktif. Abangku almarhum tuh Adidin dia. Padahal perginya sama Juan ini. Perginya sama Juan terakhir kali ketemunya ke rumah dia, pokoknya ke rumah dia dan terakhir sama dia gitu. Sama Khoir juga. Juan ini tinggalnya memang di sini. Di situ di Lewiliang. Iya. Sering kesini juga. Sering kemari. Udah kenal lama kita sama mereka. Apa aktivitas dia bekerjaan? Aktivitas dia ya buruh gitu sih, nggak serabutan kerjanya, nggak kerja tetap. Suka main kemari, terus ya pulang ke Lewiliang, main lagi kemari kayak gitu. Terus Bang Didin sendiri, korban sendiri, memang tinggal sendiri di kontrakan itu atau gimana? Kalau dia di sini tinggal sama keluarga. Dia punya rumah, cuman rumahnya itu warung. Kayak warung, semacam warung. Di sekitar gitu. Sini juga? Sini, di depan. Nah, sering main ke tempat. Ini Didin, Juan ini kontrak di sini, kontrak? Paling mereka yang ke warung. Ngobrol ya, gitu. Suka ngobrol gitu sama abang. Nah, waktu kejadian itu ada dengar ribut-ribut atau? Enggak ada dengar ribut-ribut. Pokoknya kita fokus nyari pas baru umumnya itu pas hari Sabtu kok nggak pulang-pulang gitu loh. Sudah berapa hari waktu itu? Dari kalau sekarang kan udah hampir mau 3 bulan ya. Kalau pas mau kita cari itu udah hampir 4 hari baru kita cari. Waktu itu? Baru umumnya gitu. Terus sempat nanya ke Juan ini? Ke Juan ini dia ngomong pokoknya dia mau ke dermaga katanya. Itu mau ketemu sama temennya yang lain daerah dermaga. Ya udahlah kita percaya. Ya udah. Dan hari Sabtu itu kita cari dia hari Sabtu ya Ren. Minggu apa Sabtu? Sabtu ini, Sabtu kemarin. Sabtu pas tanggal berapa 28-an ya? 28-29 kita cari ke daerah Rumpin pohon karet. Di sana ketemu siapa waktu itu? Ketemu Juan juga? Di sana ketemu Juan, ketemu Dendi, ketemu Khoir bertiga itu. Dia cari juga sama kita. Oh gitu. Cari keluarga. Jadi kan semalam aku ketemu tim bruser ya. Iya. Tadinya siapa yang tahu rumahnya Juan? Aku bilang aku tahu pernah kesana. Ya udah kamu aja sendiri. Ya suami aku juga tahu, suami aku aja sama abang aku. Ya udah kesana jam 12 malam dia kesana. Suamiku WA aku minta nomor si Juan, si Dendi, sama Didin. Terus dikirimin. Jam 2 malam dia sampai ke sana. Dan sampai ke sana, udah enggak ada, kan di sana enggak ada sinyal, ada lepas kontak, udah. Si teman di sana seperti apa? Oh, itu kurang belum diituin sih, cuma katanya jam 4 subuh udah ditangkap. Siapa yang tangkap, Pak? Si Juan ya. Juan ini siapa? Pelakunya atau? Pelakunya. Pelaku yang membunuh itu? Iya. Oh gitu. Selain Juan enggak ada lagi. Nah, si Khoir itu kabur. Nah, Khoir ini siapa, Mbak? Itu Khoir yang ada foto yang berdua itu tuh, yang pendek, hitam. Itu itu yang berdua terakhir emang sama dia. Kalau dia sahabat ya, sahabatnya berdua, si Khoir mah kabur, yang dapat si Juan aja pelakunya.
Nah itu dari keterangan dari polisi sendiri, pembunuhan ini seperti apa sih mbak dilakukannya mbak? Kenapa? Dengan menggunakan apa itu dibunuhnya nih si korban ini? Kalau yang ini katanya pengakuannya pakai LPG digetok ke sini. Terus katanya masih ada jenazah lain mbak yang di daerah kampungnya si Juan? Kalau yang di Bogor, di Wiliang, rumah dia itu abang saya. Pak Didin. Iya. Kalau di sini siapa? Dendi. Dendi, abang tirinya. Udah abang mengakui Juan itu udah abang mengakui. Tiri dari Juan. Oh, gitu.